Sama dalam satu yang
Tidak ada yang memandang suka muka begitu jelas ketika aku memandangnya. Kalau kau tidak percaya neraka, berarti kau menginginkan surga, si jenar. Hanya mereka yang menakutkan neraka yang akan menginginkan dan menginginkan surga. Kalau begitu, apa yang kau inginkan? Tidak ada. Aku sudah memiliki segala-galanya. Kau telah hinakan surga dan neraka. Sedikitnya kau hormat pada Nabi. Aku hormat dan kasih terhadap Nabi. Layaknya adik menghormati kakak. Cintai kakaknya yang memahami sebelum dia dapat berjalan dan berdiri sendiri. Tapi dia berkata kepada Nabi. Berjalanlah sendiri. Bawalah bekal hari. Tawakal dan belas kasih. Siapakah kau? Aku hanyalah dia yang
Tuhan. Kenapa kita takkan bumi ini belum tenang, Tuhan? Pasti ada hutan-hutan itu. Aku tidak bersedia memimpin mereka, tapi mereka mengharapkan Tuhan. Tapi aku tidak mau memimpin mereka. Mereka ini bagus sih, Pak. Itu sudah cukup. Harus keluarkan mereka ke itu. Menipu bagaimana, Tuhan? Aku akan diminta menyampaikan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan tidak melimpahkan balasan kepada mereka. Justru mereka berdosa karena mereka tidak mau menerima hidup ini dengan segala musibah. Mereka tidak mau mengerti bahwa gempar, banjir, sampah, malah panjang tidak dapat dihindarkan dengan cara berdoa dan sembahyang Allah. Sebaiknya Tuhan menyampaikan hal itu langsung kepada mereka. Yeah.
banyak. Mungkin secara jasmani menderita, tetapi keyakinan bahwa pelaksanaan tugas itu demi kepentingan umum biasanya cukup menjadi penawar lelah dan menimbulkan rasa bangga. Semoga pengabdian pangeran tidak sia-sia, Raja. Semoga ini semua baik-baik selama. Terima kasih, Sunan. Ya, Allah. Sebenarnya kami ingin pula bertemu dengan Syekh Sulaiman. Justru kedatangan saya pribadi membuat amanat Sri Sultan untuk berbicara dengan beliau. Beliau akan segera datang. Di dalam surat Sri Sultan hal itu disebutkan. Jadi sejak ini saya sudah menyiapkan segalanya. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi sebentar. Silakan. Rupanya anak-anak buah yang baik. Tapi baik. Kita berbicara belakangan dan tugas-tugasan saja agar masalahnya segera selesai. Kami mendapat laporan orang-orang penting meninggalkan hukum syarat. Dan lebih dari itu, mereka menghinakan bangunan-bangunan suci dengan cara mencuci limbah dan membuang kotoran di sana. Mereka mengganggu orang-orang yang saleh dan zakat dengan berkata mereka percaya dengan takhayul dan bodoh. Apakah itu benar? Jawabannya benar dan tidak. Benar, karena memang sebagian ya, sebagian besar warga penting meninggalkan hukum syarat. Tidak benar, kalau mereka menghinakan bangunan-bangunan suci seperti yang dilaporkan. Mereka tidak mengotori bangunan suci atau mengejek warga penting yang berbeda pendapat dengan mereka. Tapi nyata mereka mengotorikan bangunan-bangunan suci, merusak perlengkapannya, merobohkan dan bahkan bakarnya. Benar. Jadi apa, Pangeran? Jadi ada diam saja. Pangeran, kalau mereka merusakkan bangunan-bangunan suci dan perlengkapan yang ada di dalam, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Bangunan dan perlengkapan yang ada di mereka adalah berada di dalam bangunan mereka untuk memberikan jual atau bahkan rusaknya. Ini adalah jalan pikiran yang aneh. Apa yang aneh, Pangeran? Bahwa seorang bupati tidak dapat berbuat apa-apa ketika rakyat mengurusan benda secara sia-sia. Terus keluarkan dari sekali kalau saya melarang kepadanya. Saya akan ikut campur dalam suatu urusan yang berada di luar hak saya. Bukankah sia-sia bertentangan dengan kapasitas? Kau orang-orang merusak masjid dan norek boleh perlu. Itu nisbi sekali, Pangeran. Bagi orang Demak mungkin itu sia-sia, bertentangan dengan kasih dan kodok. Tapi bagi warga Pangdi, itu sampai sana sebaliknya. Sultan memutuskan bahwa perbuatan para Pangdi merusak kewenangan suci dan meninggalkan hukum syarat tidak dikendakinya. Oleh karena itu, Sultan memerintahkan agar Bupati Pangdi memerintahkan rakyatnya untuk kembali mengatur hukum syarat dan membangun serta menghormati bangunan-bangunan suci. Menyesal sekali. Saya harus mengusulkan kepada Sultan untuk mengubah perintah itu, Pangeran. Itu tidak mungkin, Ki Ageng. Lebih baik bawa Sultan. Perintah itu perlu dipertimbangkan kembali. Rakyat Pangdi beranggapan bahwa di dalam masalah hubungan manusia dengan Tuhan, pengadilan yang terkait dengan yang lain, Tuhan itu tidak. Kedua, apabila Sultan dan penguasa itu perintah itu, tapi perhitungan juga akibat dari wajah masalahnya tidak seintek itu, Nyaga. Sunan pasti sudah mengetahui maksud kedatangan kami. Ya, saya dengar Sultan risau dengan kejadian yang penting akhir-akhir ini. Ya, oleh akibat kekupaya tidak terduga itu sekali. Sunan, perempuan yang besar itu tidak hanya memberikan dan mengambil begitu banyak korban, akan tetapi mengguncangkan jiwa rakyat mungkin dengan hebat. Mereka pun masih berguncang. Rakyat mungkin datang berbondong-bondong kepada saya. Mereka meminta saya akan memimpin sebayang dan berdoa dalam rangka menghentikan perubahan itu. Tapi saya malah menolak. Lalu apa yang sudah lakukan? Saya katakan kepada mereka,
bahwa tidak ada doa dan sembahyang apapun yang dapat menghentikan gempa itu. Hanya ketawakalan dan belas kasih di antara mereka yang dapat menghentikan gempa itu. Saya menyaksikan sendiri sinar. Bagaimana warga ini sampai sekarang begitu ramah dan suka menolong? Abu Sunan, benarkah rakyat kami meninggalkan sembahyang dan berdoa? Benar. Kalau yang dimaksud adalah sembahyang biasa, sembahyang lainnya, tidak benar. Kalau yang dimaksud adalah upaya-upaya yang terus-menerus menyebarkan sifat-sifat keilahian yang ada pada di generasi baru. Bagaimana cara mereka berdoa? Mereka berdoa dalam cara yang sama. Mereka berdoa seperti kebanyakan rakyat kerajaan lain. Maksud Sunan, doa-doa mereka terutama permohonan agar mereka dapat mengemban kehormatan yang diberikan kepada mereka, yaitu sebagai khalifah muka bumi. Doa mereka terutama untuk memohon agar mereka tawaf dalam mengemban tanggung jawab dan kemuliaan itu. Saya berubah benar, Sunan. Menjadi khalifah di muka bumi dapat pula ditafsirkan sebagai terjelmanya sifat-sifat keilahian yang ada pada diri masing-masing pribadi. Itu bukan tugas yang ringan, Sunan, dan harus dilakukan dari saat ke saat secara sadar. Oleh kita menggunakannya bukan tugas itu, menyebabkan kita untuk memohon kepada Ia yang lebih kuat dan lebih berbelas kasih. Ya, saya paham sekarang. Dan saya pun mengerti mengapa Sunan mengatakan bahwa mereka berdoa dengan cara yang berlainan dengan bukan orang. Baiklah, Sunan. Memang masih ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Walaupun sudah saya benar-benar ragu, Sunan tidak perlu ragu terhadap saya. Benarkah Sunan mengaku diri Sunan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa? Percayakan Sunan pada orang seperti itu. Tapi baiklah, saya balik ke sana. Salahkah umum mengaku sebagai dosa? Salahkah nafas mengaku sebagai dosa? Salahkah debu mengaku sebagai bumi? Salah dan benar hanya Tuhan yang Maha Benar. Saya sebetulnya hanya mencapai tingkat salah dan benar. Ya. Jadi bagaimana kita maksudnya mengenai laporan seperti itu? Pasti datang dari orang yang tidak paham atau yang benci Sunan. Thank you.
buat Sultan. Rupanya si Sultan sudah berpikir dengan benar. Kami tidak dapat tinggal dalam tempat yang mulia. Jika yang kami dengar benar adanya, maka kita menghadapi bahaya yang nyata. Kemuntahan akan seperti menjadi tanggung jawab kita semua. Sebagai Sultan, saya bertanggung jawab secara pribadi menghadapkan Tuhan yang hadir. Di dalam hukuman ini, saya mohon bantuan dari para warga semua. Saya merasa heran. Kenapa Kiai Ageng Gumbing tidak datang ke Demak dan memberi laporan yang jelas dan terperinci kepada Sunan? Pertanyaan Anda benar-benar mengingatkan kami. Justru sikap Kiai Ageng Gumbing ini adalah masalah lain yang perlu menyelidikan kita. Saya jadi tidak sabar mendengar laporan dari Pak Heran dan Pak Cerah. Bukankah beliau adalah suami yang sangat berwibawa dan disintai besar? Justru itulah senang. Justru kami menduga bahwa beliau banyak kemudian lagi kejadian yang tidak diinginkan seperti ini. Dan atas hubungan dia menumpang ini. Setiap orang harus mengumumkan penjelasan pribadi. Mengenai pertanyaan dari Prabu Kuni dan Syekh Sudirman. Sudah tak saya percaya. Bagaimana dua orang itu dapat kerjasama? Sunan, sudah lama sekali kami mencintai laki-laki yang tidak terlepas itu. Para wakil yang mulia pun tentu mampu bahwa sisa-sisa kekuatan wajah lain yang tak mencapai nampaknya mencari dan menemukan harapan pada jari kami. Orang muda yang belum banyak ketimbangan itu mudah sekali dilakukan nasihat akibat raih uang dan usia. Kalau memang demikian, sudah-sudah ini kita harus mengendalikan. Setelah keputusan kembali, kita baru dapat keputusan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang dan masyarakat. Selamat datang, Sunan. Semoga perjalanan kalian tak membuat kalian menderita sama sekali. Seandainya kami menderita di jalan, tidaklah berarti dengan pentingnya tujuan perjalanan itu, Gusti. Kami benar-benar khawatir dengan etika kalian. Terus terang, kami tidak dapat mengatakan bahwa kalian tidak berkembang. Maka kalian akan memberikan kabar yang menyedihkan kepada kami. Mudah-mudahan tidak. Ya, mungkin tidak. Yang lain itu pasti sudah tidak sabar kita mendengar laporan dari kalian. Kita begitu para wali yang mulia. Ya, silakan senang lebih dulu. Barangkali kemurungan kami tidak disebabkan karena kami melihat hal yang sudah pasti dulu menghidupkan. Saya menyesal bahwa kami, maksud saya dan pangeran dan masyarakat tidak sepakat tentang apa yang harus kami laporkan. Kami tidak sependapat, Gusti. Tidak sependapat. Jelaskan. Saya berpendapat bahwa tidak ada hal yang patut dicemaskan di kami. Pangeran dan masyarakat berpendapat sebaliknya. Mengapa sedang berkesimpulan tidak ada baik, Gusti? Karena peristiwa gempa yang telah berhasil menanamkan keyakinan kepada para santrinya tentang kelakuan manusia, beliau berhasil meyakinkan mereka bahwa bencana alam, penyakit, dan kematian adalah bagian daripada kelakuan manusia. Beliau juga berhasil menjelaskan kepada para santrinya bahwa manusia harus menerima itu dalam keadaan wakalan dan belas kasih. Keyakinan itulah kiranya yang dapat membuat para santri Syekh Jenar menjadi kelompok yang memahami dan berinah dalam menolong dan berkumpulan sesamanya. Tapi benarkah yang kami dengar bahwa mereka meninggalkan sembahyang? Benar, sesungguhnya. Mengapa semua itu mereka lakukan, Jenar? Berbeda dengan para penganut mazhab yang lebih di Demak, Syekh Sudirman menyatakan bahwa
kewajiban yang bisa dari ciptaan. Ciptaan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Seperti halnya cahaya yang memancar dari sumbernya, Tuhan adalah sumber cahaya itu. Oleh karena itu, sebagai pancaran dari Tuhan, betapa pun terbatas daripadanya, manusia memiliki sifat-sifat bagi mereka persembahan berarti mengungkapkan sifat-sifat keilahian dalam diri manusia. Salah satu sifat keilahian adalah belas kasih. Melaksanakan belas kasih dalam diri mereka yang dipersembahkan, sedangkan bertawakal adalah menerima dari Tuhan dengan tawa. Baiklah, sekarang saya mendengar pendapat serta saran dari para wali yang mulia, kita dengarkan laporan dari dalam sana terlebih dahulu. Berkaitan dengan kesimpulan selanjutnya, saya berpendapat kabar yang penting sangat membahayakan. Pihak yang penting adalah seorang bangsawan yang angkuh dan berseksa tinggi bagi dirinya sendiri. Lalu bagaimana hubungan antara pihak yang penting dengan saya sendiri? Ingin sekali saya mendengar pendapat serta saran dari para wali yang mulia. Gusti, mengenai tindakan yang terpenting dan pembinaan akbar, saya tidak dapat berbicara lebih banyak karena berada di luar kemampuan saya untuk memahaminya. Yang menjadi perhatian saya adalah perihal sesi pembinaan ajaran dan tindakan. Bijaksanakah sesi pembinaan mengajarkan aliran itu? Sudah terbukti tidak, sudah. Bukan ancaman atau bunyi tindakan lain, tanpa tindakan sesi pembinaan yang mendahulunya. Oh, begitu. Kita tidak dapat menerima kesimpulan sesi pembinaan. Saya berpendapat bahwa pusat permasalahan ini terletak pada pihak yang penting. Betul. Kalau kita anggap masalah penting itu sebagai pohon, dan kita tidak penting dan konsepsi dengan salah akal ini, maaf, kita harus lupa salah akal ini sekali. Saya tidak dapat menunjukkan tindakan yang bersifat melanggar akal. Itu tidak adil. Ya, sebaiknya kita menggunakan hati. Kenapa kita mati? Ya, sudah benar. Kalau begitu, rupanya kita bisa menggunakan dan sebaiknya. Agar sesungguhnya dapat menempatkan kebijakan. Ya, ya. Sedikitkan kebijakan sebentar. Apapun yang sudah disampaikan oleh masyarakat dan diri serta para wali yang mulia, saya harus mengucapkan terima kasih. Karena berkat pendapat serta saran dari semua, saya akan mengambil keputusan sementara